Halo sedulur-sedulur rapi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Tova Vedo. Pripun kabar sedulur-sedulur? Ya moga dadi paring kesehatan, rizki melimpah barokah, sehat ayam tentrem. Amin ya robbal alamin. Jadi di pagi menjelang siang ini saya sedang di depan rumah bersama Bu Ina. Halo Bu Ina, Bu Ina sedang memakai kerudung. Dan ini lor, sek lor, tak lape lor. Waduh, maaf. Jadi alhamdulillah, iki aku dapat amanah lagi dari Abah Awi. Iki berhubung ngendikane ngene, iki sedulur meneh arek poso. Engko bakale tarweh. Iki aku nitip tukokno mukena nggo Bu Ina karo Bu Sri. Alhamdulillah. Jadi aku oleh amanah kon numbaske mukena untuk Bu Ina dan Bu Sri begitu. Dan alhamdulillah banget Bu ya. Tapi iki urung tak tukokke iki lagi arek mangkat nukokke ngono kuwi. Kayak mengko bakal nek wis apa? Wis tuku engko bakal tak langsung tak nake Bu Ina dan Ibu Sri. Materi ku. Terima kasih sebelumnya. Nggih. Siap. Terima kasih. Wis engko wae. Ya, ya wis iki aku tak neng klien soalnya sing ono kan grup klien lho, neng Galeri Anisa. Galeri Anisa iki toko sing toko nek rumah aku toko. Ini iki mbake sing kae lho kanca-kanca. Oh ya. Wong Sawan. Kancane Laila. Duk Lala toh. Oke. Kelas Laila. Ya aku tak mekat sik Bu ya. Kone wis tuku langsung. Sing motif pok ana batik-batik. Oh ya. Anu, nene ning corake opo ngono? Entong Jepono. Oh ya. Oke. Ya wis ngono wae lur, aku tak mangkat sik lur ya. Engko nek tekan Galeri Enisa engko bakal tak vlog meneh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oke lur, alhamdulillah saya sudah sampai di Geria Belanja Anisa. Komplain sing toko wingi. Mbak, izin ngonten, Mbak. Sing toko wingi aku tuku serandal karo mbokku. Mbak, mau kena sebelah pundi nggih? Belakang. Oh, belakang. Iki terke Mbak, Mbak. Mbak asmane sinten, Mbak? Mbak Anis. Mbak Anis. Oh. Mau cari di kena. Mbak. Pates mau kena, Mbak. Sehat? Wis apa? Halo? Wis apa? Si, Mbok. Nggih. Amin. Nun sewu nggih. Lah kula kan sing garap plafon. Bang nggih. Oke, oke. Sehat toh, Mbak? Siap. Makasih. Gigi. Sebelah pundi, Mbak nggih? Mau kena. Paling belakang. Oh, nggih, matur nuwun. Mas. Ndi? Mukena. Cek tak njaluk tulung. Mbak, saged nyuwun tulung, Mbak. Nyuwun tulung jenengan niki. Nyuwun tulung jenengan pilihke mukena sing sae. Nggih. Sing enten motif ngoten, turene. Oh nggih. Nggih. Besar ukuran besar apa? Ukuran besar si ibu-ibu ngoten. Sing maksudnya kain gini apa yang sing anu, sing anyep ngoten sing. Sing gini ya, Mas. Apa mau yang gini? Nggih sing nek turane simbuk niku batik ngoten niku pundi nggih? Gitu yang sepuh kemauan untuk main. Jadi buat dari sepuh banget jadi. Oh, gitu. Saya lor lagi dipilih sih. Turun ini kesen enten apa motive enten. Niki nggak saya tuh bu, ngian enten ini. Mbak. Oh.
Sik lur ya. Rp105. Rp105. Ini sak dhuwure niki teman-teman. Harganya? Nggih, harganya. Harga berarti kualitasnya kita. Iya. Polosan ya, Mas. Ente niki. Harganya. Ini harganya. Masak sore. Nek sing sak ngene kuwi apa niki? 195. Niki ngene iki? Iya, apa ya? Kenapa sih put? Ini kenapa put putih? Putih, enggak putih bordir. Ah oh, enggak. Itu putih mawon. Putih guys, ya? Oh beda toh? Harganya beda. Ini? Kalau yang ini kan 195 enggak. Karena warna. Oh. Kalau yang ini 100. Tapi nih jenengan 139 macam-macam sih. Oh. Nek mukena niku saya sing warna apa sing putih ta? Senengan ya. Senengan nggih. Nek sakniki kan modele warna. Oh, nggih. Mboten niki nggih, niki ini 195. Nggih. Bagus ya. Gini, ini terus tunggal niki. Napa enten anu warna? Sama. Sami nggih. Nek sing biru? Biru. Halo? Nah niki nembe milih, Mbak. Boten, tapi nek enten garapan nggih, kula pun deding. Ini biru sih. Saya biru apa hijau bu? Ini jenengan? Kalau nak kula biru, anu hijau. Hijau? Nggih. Oh, ini buat ini? Nggih. Nggih hijau kali, sing hijau kali, mawon. Sama mawon. Sama. Nggih. Ini ya? Nggih. 195. Tak ambilke sak gini aja. Oh nggih. Gedene sami to? Sama. Oh nggih. Kelur sing warna hijau. Lur. Mau dibuka enggak? Dalam. Alhamdulillah sudah dapat mukena nih lor. Pilih warna hijau. Dan ini Mbok Inah dan Bu Sri tak bikin sama aja. Meskipun sama kan gak bakalan iki, gak bakalan tinggu amoran bareng. Kan gak mungkin juga tau. Orang beda tempat. Ampun, itu ini. Dikurin mawon. Oh iya lor, ngomong-ngomong aku mengko sore rasido nonton film agak lain karo Dek Siwi. Soalnya Dek Siwi mendadak ada acara iki. Rapat pemuda di desa nih.
Jadi ya wis, ra sida ya ora apa-apa. Sepurane nek belum merealisasikan lain nonton. Soalnya kan yo nek jeneng rapat pemuda yo ora iso diganggu gugat to, Lur. Awake dhewe butuh srawung soalnya. Karo warga masyarakat srawung ndak suwung ngono. Yo wis aku tak bayar sih, Lur ya. Oke, Lur, dadi mukanya alhamdulillah aku wis bayar, gek langsung ke Bank BRI. Jadi iki alhamdulillah iki ono amanah meneh dari subscriber. Aku dititipi duit kon ngenehke Bu Inah karo Ibu Sri. Aku batin kok iso kepasan abahawi maringi apa jenenge mekena eneng sing maringi arto barang. Alhamdulillah kita dene iki aku cukup cash. Engko sekalian arek tak terke. Nek wis tak nek Bu Inah langsung aku arek mudun ning Prambanan menemui Ibu Sri. Dulur. Iki aku lagi ngantri. Di ATM BRI Pelayan. Oke, Lur, alhamdulillah ini amanah sudah saya ambil dan mari kita pulang. Ini jam 10:30 awan, Lur, lagi panas-panas ini. Yowis ngono baik, dilanjut nih ngomong, Lur ya, bersama Bu Inah. Oke, Lur, alhamdulillah saya sudah sampai di rumah dan di sini ada Bu Inah juga. Dan ini langsung saja kita buka. Nah, ini, Bu. Mau kenal nih. Bener ngene iki. Iki pakai bordir. Aduh, lah nek iki yo larang ayo. Ya ora apa-apa. Bukan kembang-kembang. Amanae gitu. Enggak buka kok piye? Amanae. Iya, bukaan. Ini warnanya untuk warna sama. Punya Bu Sri juga tak belikan. Warna dan ukuran sama. Biasa sama iki mesake dipel. Nah, kan iki amanai Abah Awi. Bismillahirrahmanirrahim. Kayo. Insyaallah itu sesuai takut yang masalah. Ini saran lagi, penduran. Ini saran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya apa sing tak maksud ki ora sing iki ning apa iki ngono lho regane bareng ngene larang iki. Kudu sing kembang-kembang kaya alhamdulillah ya kalamin. Alhamdulillah. Jalan to ora? Ya wis. Ora engko bae lek jalan, Bu. Oh ya wis. Alhamdulillah ya Allah. Engko anfang ati gede. Kita asih barang. Alhamdulillah rabbil alamin. Sapa iki mau? Abah Awi. Abah Awi ya Allah. Nuwun. Aku ya tak matur sik karo Abah. Alhamdulillah iku ra ukurane padha ta? Hari iki ukurane padha? Podo plek sami mawon. Monggo. Alhamdulillah matur basa Jawa apa basa Indonesia? Basa Jawa. Matur nuwun Pak, Bapak sampun mbantu kalian kula, mugi-mugi saged manfaat dados amal jariah. Amal jariah. Dados amal jariah pun Bapak, ya Allah. Nggih. Muga-muga diparingana kesehatan. Amin. Ajeg diparingana kesehatan, diparingana rezeki sing jembar ya Allah. Tambah jembar, tambah cepat dilipat gandakan ya Allah. Amin. Muga-muga diparingana panjang umur, amin. Sehat, ekonomine lancar. Amin. Kesehatan sanak putu diparingana tentrem lahir batin. Amin. Diparingana bejo donya akhirat, bahagian donya akhirat, sejahtera donya akhirat. Amin. Terima kasih atas bantuannya ya Allah.
aku belum tahu nganggur ruko sing api kayak terima kasih Abawi, kalau mau wakili Bu Ina kalau ngatur akar matur sembah nuwun nggih. Bu Ina seneng banget niki. Seneng anak kula niku dereng saged numbaske toko kalian kula. Numbaske ruko niku nggih. Jura larang. Mboten larang, sing penting namun numbaske ruko. Weh weh weh, sesuk bakal dianyari iki nek Ramadan. Iki lagi pertama kali Bu Ina nganggo ruko sing larang. Soalnya biasanya anak-anak enak nukoknya ya kursi yang biasa atau mbok? Tapi kita dikumbah sih engkau? Aku nek paham nek aneng cecak apa biye orang ngerti kok nek anu iya, iya betul, dicuci dulu matur nuwun dolar apa aling kumku manfaat dari jariah amin jariah ini amin dan iki ono amanah meneh Bu Ina selain dari Abah Awi iki mambengi aku di DM karo subscriber namanya Mbak Ziva. Mas Tova, saya mau nitip sedikit ngendika ngono. Mau nitip uang, nitip rezeki buat Mbak Ina dan Bu Sri. Dan iki mau tak jipuk. Ki piyayi ngendi kuwi iki? Tidak boleh disebutkan piyayi mana. Itu. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Muga-muga di paringan kesehatan sak keluargane diparingan sejahtera uripe men iso membantu kanan kiri. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Pira 500 ta iki? Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat kene engko sanggup poso ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah mungkin diparingan kesehatan sak keluarga tentrem. Amin. Dono saka pira-pira bebaya. Oke, kagem Abah Awi kalian Mbak Ziva, niki amanah sudah saya sampaikan ke Mbak Ina nggih. Terima kasih mekenane, terima kasih ya Allah. Setanggung ibadah sasi poso sesuk. Alhamdulillah kagem Abah Awi kalian Mbak Ziva, niki amanah sudah saya sampaikan nggih. Pokoke aku sebagai anak Mbak Ina sane ngaturaken matur sembah nuwun, mugi-mugi rezekine panjenengan Abah Awi kalian Mbak Ziva dilipat gandakan, diparingi kesehatan sak keluarga, diparingi rezeki ingkang matikel-tikel sing utama ya mau barokah. Oke matur sembah nuwun. Ngoten niku. Bu Ina seneng banget iki. Kayak iki berhubung iki amanahe wis tak sampaikan ke Bu Ina dan uangnya juga sudah saya sampaikan ke Bu Ina. Ini tinggal amanah untuk ke Ibu Sri dan mungkin ini aku mau prepare dan langsung ke rumahnya Bu Sri. Tapi nggak tahu ini bakal tak konten apa enggak ya. Itu. Yongko delok-delok si konek misale si konek ape, yongko bakale tak konten itu. Ya wis pun Bu. Ya, diatur kayak terima kasih ya. Nggih. Nggih. Kagem Abah Awi dan Mbak Ziva matur sembah nuwun. Amin. Wis sampun niku disimpen. Nggih. Mungkin lho alhamdulillah saya sudah sampai di rumahnya Siwi. Atuan ini. Yang mana ya itu ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Sri. Kengong ngomong-ngomong sini lah iseh kerja lur. Jadi ini aku njujuk wae ning rumah. Tuh, njujuk ning omah. Langsung ketemu Bu Sri wae. Rasa ketemu Dek Siwi. Sik tak jeneng. Assalamualaikum. Bu Sri, saya gitu kata. Bu Sri, on aning dalam rek. Celor ya. Mas Kuncoro lagi
Bali. Assalamualaikum, Bu. Panjenengan iki sing pundi? Sanggri yo. Niki iki menyampaikan amanah saking subscriber critane niki. Coba mboten lutar. Kula mboten mantap. Mboten kendung mah wae. Wong nggih Jawa. Untuk lumah tak pun, masya Allah. Mikir ak, niki enten subscriber asmane Abahawi. Niki wonten amana nek kan numbaske mukena Mbok Inah kali Bu Sri. Masya Allah. Rene rene tinggi napa? Tarawe. Tarawe ngoten. Matur nuwun. Matur nuwun Abahawi nggih niki. Amanane sudah saya sampaikan. Nggih. Abah Awi. Abah Awi. Nggih. Semoga bermanfaat. Amin. Dek. Kalih enten. Dek kalih enten amanah malih saking Mbak Ziva. Asmane Mbak Ziva. Iki wau dalu iki amanahe ngenten aku ngirimi napa? Rezeki sampean bagi Bu Inah kalih Bu Sri nggih. Ngoten niku. Repot-repot ini. Nek kula repot iki. Pokoke niki amanah kula sampaikan nggih, Mbak Ziva. Terima kasih Mbak Ziva. Ziva. Nggih. Semoga barokah. Amin. Sudah sampai tenggeng kula. Nggih. Iku. Matur nuwun. Nggih, nek kula tak niki mawon lajengan aja mampir toko mawon. Oh, nggih. Nggih. Matur nuwun, Bu nggih. Halo. Anu napa sedenge 05. Halo nggih. Sun Bu nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Allah. Yo iki Mas Sunto endi lho kok kate gak turu kok lunga. Sinten? Mas Sunto niku kok. Oh. Nggih. Oke Lur, alhamdulillah saya sudah sampai rumah pukul 06.30. Ki mau kok kono jam 06.30. Wis 05.30 lewat seperempat. Mau ceritanya aku seko ketemu Bu Sri langsung bab karep arek mulai tiba ning tengah dalan ditelepon Siwi suruh mampir ke tempat kerja. Jadi aku antarane 15 menit mampir kono. Cuman ora ngonten lho ngono. Dan buat Abahawi dan Mbak Ziva amanahnya sudah saya sampaikan nggih. Sudah saya sampaikan ke Bu Inah dan Ibu Sri. Matur niku pokoke matur sembah nuwun. Kula mewakili Bu Inah dan Ibu Sri kula ngaturaken matur sembah nuwun. Lemah teles Gusti Allah sing bales ngoten mawon. Kiki mau aku sempat mampir ning tempat kerja Siwi tapi ora ngonten. Tapi apa sih aku mulai mau Siwi tak kon ngonten. Ya wis Lur. Aku mewakili keluarga Mbok Ina undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton, sudah mensupport. Pokoknya matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.